kita bisa lebih berkreasi, khususnya di bidang kewirausahaan juga. Di sini kita dilatih untuk memperoleh soft skill, bekerja sama dengan tim. Tentunya juga ini merupakan suatu kesempatan kami sebagai mahasiswa untuk menjadi peluang besar nanti di masa depan apabila khususnya orang yang ingin berwirausaha, Mas. Menurut kami, sangat baik, up to date. Jadi di antara peserta, mereka ada yang tampil dalam presentasi kostum yang bisa mengikuti perkembangan kekinian sesuai dengan selera anak-anak muda. Dan ini menjadi poin positif. Harapannya ke depan, kegiatan ini akan tetap dapat diselenggarakan dan tentu saja ini akan menjadi sebuah wadah bagi adik-adik kita yang masih selingkat SMA, SMK maupun adik-adik mahasiswa. Wadah yang positif. Selamat untuk penyelenggaraan JIPAS. Ya, kesan saya senang sekali saya karena acara ini bisa mewadahi ekspresi ya mahasiswa, kemudian anak-anak SMA, SMK, kemudian program studi secara kelembagaan, dan tentunya kami yang di bidang akademik bisa memunculkan luaran mata kuliah wajib universitas. Itu yang kami rasakan, bahwa itu adalah keberhasilan yang luar biasa dari kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Kami rasa itu. Nah, untuk kedepannya saya harap dengan adanya event ini semakin membuat kreativitas anak muda, khususnya mahasiswa, bisa semakin berkembang dan semakin semangat untuk mengikuti event-event yang berkaitan dengan kebudayaan dan juga seni. Karena semakin kita menunjukkan antusias kita terhadap fashion yang ada, maka kedepannya kita berharap semua anak muda semakin kreatif. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Alvan, salah satu juri JIFAS 2024. Saya dari Jember Fashion Carnival. Dengan diadakannya JIFAS 2024 ini yang sangat bagus eventnya, memberikan wadah untuk adik-adik dari kalangan SMA, SMK dan juga mahasiswa untuk terus berprestasi dan pastinya akan terus bersemangat untuk melatih kreativitas mereka semuanya. Semoga di JIFAS 2025 atau JIFAS berikutnya akan jauh lebih baik lagi. Menurut saya dari Expo MKWU luaran ini sangat mantap dan jos. Semoga ada di tahun depan lagi. See you. Harapan saya untuk bazar kedepannya itu semoga semakin banyak mahasiswa yang aktif untuk mengikuti bazar karena manfaatnya banyak sekali, terutama untuk meningkatkan perekonomian wilayah Jember dan juga dapat membantu UMKM sekitar. Kesan saya selama mengikuti lomba ini ya seneng banget dan alhamdulillah saya mendapat juara satu. Hai semua, aku Zenika, aku merupakan juara satu dari JIFES. Aku sangat senang sekali dan aku berharap UNMU Jember bisa semakin jaya dan sukses. Terima kasih. Terima kasih UNMU Jember. We love Kampus Biru.